Kita mulai dengan sambung ayat beruntun dari Syekh Ali Jaber. Waktu 150 detik dimulai dari jawaban pertama di taut. Silakan Syekh. Azka, perhatikan baik-baik. Sambungkan semua ayat yang saya akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون ya. Jawaban terakhir tetap kami hitung karena sempat menjawab walaupun tinggal beberapa detik di akhir. Dan kita menuju ke fast question, 100 detik. Soal akan diberikan oleh Kak Nabila. Bersiap? Kak Nabila, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Azka, siap? Insyaallah siap. Terdapat dalam surat apakah ayat yang dibacakan tadi? Al-Baqarah. Ayat keberapa? 147. Berapa jumlah ayatnya? 286. Urutan keberapa surat tersebut dalam Al-Quran? 2. Apa nama surat sebelumnya? Al-Fatihah. Apa nama surat setelahnya? Ali Imran. Surat tersebut termasuk Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Apa artinya Madaniyah? Surat yang turun setelah hijrah. Apa arti dari nama surat itu? Sapi betina. Pada ayat keberapakah nama surat itu disebutkan? 67, 68, 69, dan 71. Pada kata Al-Baqarah terdapat huruf Ba dan huruf Qaf. Jelaskan makhraj keduanya. Makhraj Ba ada di dua bibir yang dirapatkan. Makhraj Qaf ada di pangkal lidah
dan langit-langit mulut bagian belakang. Apakah hukumnya jika nun sukun bertemu ba? Ikhlaq. Apakah hukumnya jika nun sukun bertemu qaf? Ikhfa hakiki. Cerita tentang apakah yang terkait dengan judul surat tersebut? Cerita tentang kaum Bani Israel yang diperintahkan Allah untuk menyembelih sapi pada zaman Nabi Musa. Hikmah apa yang bisa diambil dari kisah tersebut? Kita sebagai umat yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, apapun yang diperintahkan harus taat dan patuh dan tidak banyak tanya. Cukup. Cukup. Waktu masih tersisa 23 detik dan soal sudah habis. Boleh tepuk tangan untuk Aska. Alhamdulillah. Atas dong. Dewa juri, silakan. Sekali jawabnya. Luar biasa. Ini imam yang saya sudah sampaikan, calon imam besar Aska. Dan semua jawabannya benar. Alhamdulillah. Tapi selama ini memang kita kenal bacaan Aska itu tenang, agak pelan-pelan. Dan seharusnya karena kali ini terkait dengan waktu, apalagi dari segi tajwid, dari segi irama, Aska sudah bagus. Jadi dia tidak ada masalah ketika dipercepatkan sedikit. Lebih cepat bacaannya supaya mampu. Itu namanya main strategi ya. Tidak mendapatkan soal yang terakhir. Tapi tidak apa-apa, itu tidak menurani perjuangan dan kelebihan dari Aska, dari segi irama, dari tajwidnya dan suaranya luar biasa. Semoga diberkahi Allah SWT. Al-Mantaber untuk Aska. Oke, Hana Bila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk Aska, penampilan kali ini Masya Allah, saya lihat ini adalah hasil dari perjuangan dari sebelum-sebelumnya, makhraj hurufnya, suaranya, itu semua hasil dari perkembangan atau pelajaran dari komentar-komentar sebelumnya. Untuk first question, Masya Allah, jawabannya semua benar. Dan subhanallah, di first question kali ini ada seperti pertanyaan pada ayat keberapakah nama surat itu disebutkan. Dan ini memang butuh ingatan yang kuat, dan memang kami kita kenal dengan Masya Allah Aska dengan hafalannya yang kuat, sampai Aska sendiri bisa tahu ayat keberapa, halaman keberapa, atas atau bawah. Jadi ini Masya Allah di sini sangat menampakkan kekuatan hafalannya Aska. Jadi good job. Good job. Oke, terima kasih Kak Nabila. Abdi Amir. Masya Allah Aska benar-benar seperti apa kata Syekh Ali, Insya Allah Aska seperti yang dicita-citakan. Insyaallah Aska menjadi seorang imam. Imam besar insyaallah. Jaga hafalannya, kuatkan, karena seorang imam diikuti oleh makmumnya. Jadi sebagai imam Aska, nanti kalau kamu jadi imam, pertama jaga akhlakmu. Karena orang melihat akhlak seorang imam. Imam ini dicontoh oleh pengikutnya bahwa ketika imamnya baik, maka makmumnya akan baik. Karenanya ada kaidah qiraatul imam, qiraatul makmum. Kalau ada makmum masbuk, dia hanya kebagian rukuknya imam, tidak kebagian al-fatihah, maka dia sudah kebagian satu rakaat. Kenapa? Karena imam sudah membacakan al-fatihah buat makmum. Terus yang ketiga Azka, bahwa seorang imam harus tahu diri. Kalau sudah batal wudunya, jangan tetap bertahan jadi imam. Jadi kalau sudah misalnya seorang imam kentut, tut, jangan tetap jadi imam. Dia harus menghindar dan biarkan makmum dia maju ke depan menjadi imam. Jangan malu. Jangan malu. Itulah seorang imam. Aska, jaga semua yang kamu dapat. Akhlakmu jaga, hafalanmu jaga insyaallah, dan tambah. Jangan merasa puas dengan apa yang kamu capai hari ini. Ini adalah starting point Aska untuk mencapai yang lebih hebat lagi. Aska hafal 30 juz seorang imam besar insyaallah yang sudah kita cita-citakan bersama. Insyaallah. Terima kasih Abi Amir. Oke ya. Oke. Tepuk oke. 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 Terima kasih dewan juri.